Tuan-tuan, terlebih dahulu jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik lonceng notification. Okay, so bagaimana nak bermula di Public Gold? Senang saja sebenarnya. Boleh scan ini ya, boleh scan untuk tengok video ni. Di sini saya ada terangkan cara bagaimana kita nak register lah. Jadi bagaimana caranya? Refer balik kepada orang yang jemput anda, refer balik kepada mereka. Minta link eh, link. Setiap dealer tu mereka ada link, minta link dan register lah. Boleh register online. Yang apa ni, QR code ni adalah cara ya, cara video, cara bagaimana nak register sebagai member lah Public Gold. So promosi untuk hari ini, okay. Ini promosi untuk bulan November, okay. Dan dia akan tamat bila-bila masa. Dan kalau kita buat promosi ni, taruhlah kod di sana, kod promo, remark dia November 2023. Okay, apa promosi dia, Cik Ibrahim? Eh? Okay, promosi yang pertama adalah promosi belian easy payment purchase, ya, bayar 10 kali ataupun 10 bulan. Okay. Jadi kita kalau nak beli, contoh kalau kita yang suka dengan 10 gram gold bar ni, dalam gambar ni. Okay, dan saya tengok tadi siang, saya tengok harga dia 3,285 RM. So kita boleh buat bayaran selama 10 kali ataupun 10 bulan. Kalau ikut average, maybe sebulan kita bayar dalam 328 dah. Habis saja buat bayaran, okay, kita dah boleh keluarkan emas ini ya, yang 10 gram. Sama juga dengan dinar, ya, satu dinar ni kita boleh buat bayaran 10 kali, okay. Dan kalau average lah, average dalam 140 lah, Cik Ibrahim. Eh? So 140 kita berapa dah? Berapa ratus je kita bayar ni? Tak sampai 100 lah. 100. Tak sampai 100. Kalau yang ini pun 60, tak 60. Sampai 100 juga, 60. So maknanya kalau kita bayar setiap bulan $60, 10 bulan kita dah habis bayar. Tapi kalau $60 ni kecil, sikit sangat, mungkin bayar belilah 2 dinar ya, 2 dinar. Yang ini boleh beli 10 gram. Okay. So harga gap hari ini rendah. Okay. Kalau bagi siapa yang berminat, okay, boleh belilah. Okay, dan ini adalah offer untuk mereka yang ingin menjadi priority ataupun normal dealer. Okay. Dan setiap normal ataupun priority dealer diwajibkan beli wealth card bagi mereka yang nak jadi inilah normal ataupun priority dealer. Wealth card harganya RM300. Okay, tadi pun saya ada tengok berapa harga untuk normal dealer. Dan di mana kita kena beli 11 dinar. Ya. 11 dinar maknanya kita boleh pilih. Ya. Macam hari tu ada seorang tu dealer, priority dealer baru. Dia pilih dia nak 1 dinar. Masa tu priority dealer offernya tak salah 16 dinar. So dia beli 16 dinar, 16 keping 1 dinar. So macam ini kalau kita minat, kita nak contohlah saya ambil normal dealer, kita nak 11 keping 1 dinar pun boleh juga ya, pun boleh juga. Atau kita nak campurkan, maybe kita nak 5 dinar campur dengan 10 dinar, itu dah lebih ya. Kalau untuk 11 dinar, 5 dinar 2 keping ataupun 1 dinar sekeping pun boleh juga, asalkan value dia ialah total value-nya adalah 11 dinar. Ya, yeah, Cik Ibrahim. Eh? So harga untuk tadi siang saya lihat harganya adalah $13,961. Dan ini boleh dibayar selama 10 bulan. Eh? Boleh buat easy payment purchase juga. Eh? Okay. Jadi kalau macam katakanlah kalau kita ambil dinar, maknanya sebulan kita bayar dalam $1,396. Betul, Cik Ran. Betul. Ya? Dan kalau untuk priority dealer, mungkin kita boleh bayar sebulan RM25,000. Eh, tak, tak. Untuk sebulan, average. Bulan?
Sebulan kita kalau ke sini kita bayar dalam 600 saja sebulan. Kalau yang mana? Yang mana? Yang 22 dinar punya. 22 rina dalam 600 je. Oh. Dalam 600 satu bulan. Maknanya okey lah eh, sebenarnya. Boleh, boleh tahan tu. Sebab hari tu ada juga customer saya, dia cakap dia nak jadi dealer. Tapi saya cakap dengan dia, kalau you ada budget, you terus pergi pada priority dealer. Okay. Sebab you spend masa yang sama, explain dengan orang, tapi you punya insentif ataupun commission kurang, kurang. Okay. Kenapa saya cakap begitu? Okay. Sekarang kita pergi tengah. Eh. Okay. Ini adalah wave card. Ini adalah wave card yang perlu semua dealer. Untuk dealer memang diwajibkan beli ya, eh, untuk dealer. Tapi kalau untuk customer biasa tak perlu eh, tak perlu. Kalau mereka nak beli 1 dinar ke 20 gram ke 10 gram tak perlu eh. Nah, itu kira customer biasa. Tapi dealer memang mesti beli. Okey, dan ini adalah kelebihan dealer ya. Eh. Okey, untuk dealer ya, eh, kalau komisen yang boleh mereka dapat bila mereka boleh buat belian sendiri ya, eh, mereka akan dapat 1% untuk normal dealer. Dan jika mereka rekomen kawan dan kawan beli dan jadi customer, setiap belian customer, dealer akan dapat 1%. Dan sama juga bila dealer jual balik emas, akan dapat 0.3%. Ya. Dan untuk priority dealer, dia lebih sikit. Okay? Bila kita jadi priority dealer, kita beli sendiri, kita akan dapat 1.5%. Dan untuk customer, kalau kita recommend customer, customer beli dan kita akan dapat 1.5%. Dan untuk jual balik, kita dapat 0.3%. Nah, kat sinilah bezanya insentif ataupun komisen antara normal dealer dan quality dealer. Ya? Sebab kita beli sebenarnya, kita beli emas tau, kita beli emas. Maknanya barang yang kita beli lebih pun tak, kalau kita ada bajet lah, kita beli lebih pun pada saya tak tak merugikan lah, eh? Tak merugikan. Okay, so ini ada fire sale. Okay, saya buat fire sale ni sebenarnya bagi mereka, mereka ada pilihan lah sama ada nak beli dengan public gold. Kalau untuk priority dealer ke dealer ataupun customer, mereka boleh beli direct dengan public gold dengan jadi ahli. Ataupun kalau mereka nak beli dengan one gold dinar. One gold dinar sebenarnya saya hanya beri kemudahan. Kadang-kadang diorang mau urgent. Saya nak dinar, nak bagikan hadiah. Nak pergi Johor katanya susah. Okey, mereka boleh beli direct pada saya. Dan of course lah harga dekat website ni ada lebih sedikit lah. Ni kira harga dipanggil apa? Over the counter. Lebih sedikit. So ini ada koleksi dinar, ada suku dinar, ada setengah dinar, ada satu dinar, dan kita pun ada lima dinar, kita ada 10 dinar ya. Kalau yang berminat boleh scan QR code di sini dan boleh tahu harganya lah nanti. Dan kita juga ada yang koleksi 1 gram, okay, kita ada 1 gram. Boleh kalau nak tahu lebih banyak boleh pergi dekat website kita. Dan kita ada koleksi bulan-bulan Islam, ya, Cik Brian. Betul-betul. Okey, dan ada juga 5 gram, 10 gram, 20 gram. Boleh lihat di website lah, ya. Okey, dan ini lagi satu, ya. Kenapa penting, ya, kita ada ilmu emas. Okey, untuk mereka yang dah jadi dealer, saya memang galakkan, ya, supaya mereka ikuti, ya. Lagi, ini ya? Dealer Orientation Incentive Training. Ini yang dibuat bulan Oktober. Hanya nak beritahu untuk bulan November mereka akan buat pada 11 November. Ya, jadi catatkan ya, kalau nak ikut, okey, buatlah bayaran hanya RM20 sahaja dan di sini kita akan apa ni? PJ tim PJ1M akan menerangkan lebih detail lah ya. Cik Ibrahim dah pernah ikut ni? Ni pernah ikut hari Sabtu, pernah ikut last month punya program tu.
Last mana? Okay, okay. Lama daripada 9, 4 jam, 4 jam kita ikuti ni program. Banyak juga ilmu yang dia beri ni yang kita tak tahu kan. Jadi kalau tuan yang nak jadi variety dealer ataupun normal dealer, ikuti program ni. Sangat 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 berilmu mereka ni semua. Mereka Ya, akan yeah, betul. Betul, betul. cara ni Ya. semua, Yeah. bagaimana semua. Itu semua kita tahu. Dan kita ada juga dia punya apa teori dia dalam praktikal juga, kita boleh bertanya dengan mereka directly also. Alright, alright. So saya yang ini saya ada ikut. Tapi kadang-kadang ialah saya dah banyak kali ikut. Jadi ada jugalah setiap setiap kali apa ni training mesti ada perkara-perkara baru yang disampaikan eh. Continue So aja. jadi untuk dealer yang dengar ni saya memang galakkan supaya ikutlah eh program ni, Program training ni eh. selalu always something new. Ada je benda baru, benda baru dan terangkan. Ya. Okey, dan ini Jutawan Mas Road Map Program GRP dan mereka dah buat pada bulan Oktober 21. The next one mungkin lah, kena tunggu lagi 3 bulan eh. Di sini memang sangat ramai yang ikut dan ini memang lagi lagi high impact lah, lagi the impact dia lebih baik dan ramai orang yang lepas sahaja ikuti training ini. Dia jadi dia punya sales apa melambung tinggi, empire dia makin ramai. So kalau siapa-siapa dealer yang belum ikuti, memang saya galakkan lah ya ikut ikut program ni. Program ini hanya dibuat di Kuala Lumpur, di kita punya HQ Menara Public Gold ya, di level 1. Dan bayarannya taklah mahal sangat, 380 sahaja. Okey. Kalau untuk the next one kita nak pergi, kalau ada yang berminat nak pergi, kita boleh book awal lah. Kita book ramai-ramai kita pergi kan best eh. Cik Ibrahim eh. Buat rumpungan. Ya, yeah, betul betul. Okey. Ini pun ilmu juga eh, Cik Ibrahim eh. Ilmu juga ni, ilmu. Ilmu yang perlu dan yang sampaikan memang orang-orang hebat eh, memang jutawan eh. Ramai yang jutawan sini. Yang dah proven success eh, dah proven success tahun ni. Ya, inilah kita punya mentor, maha guru kita, Cik Sukur Asim. Ini semasa saya dapat apa insentif eh, di luar negeri ke Bandung dan Jakarta baru-baru ni. Alhamdulillah. Okay. Banyaklah apa ni, benda-benda yang saya belajar eh, di sana. Kita dapat lawat. Ini adalah cabang. Sana panggil cabang, dia tak panggil cawangan. Ini cabangan cabang Bandung. Yang ini adalah cabang Jakarta. Ada lagi tiga cabang ataupun cawangan di Yogyakarta, Banjarbaru dan Surabaya. Ya, Surabaya. Okay. Jadi sekarang sebenarnya saya sedang apa dipanggil nak besarkan empire di Indonesia. Mungkin nanti Cik Bram kita boleh bincang sama bagaimana cara kita boleh ajak orang-orang Indonesia yang berada di Singapura supaya buat tabungan emas. Nanti bila mereka balik, mereka boleh keluarkan emas mereka. Boleh keluarkan di sana. Ya. Okey, inilah yang saya cakapkan. Dah ada 5 cabang, cawangan. Okey, dan ini yang selalu kita katakan, okey, fokus pada matlamat. Okey, apa matlamat kita? Mungkin setiap individu mesti ada. Kita mahukan mereka ada simpanan emas 100 gram. Okay. Untuk apa? Untuk kecemasan. Dan untuk keluarga ada simpanan 1 kilo eh, sebagai dana reserve. Okay. Negara Singapura pun ada simpan emas. Nah, kita pun keluarga pun patutnya memang ada simpan emas. Okay, so last kita lucky draw eh. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegoldina.com.